Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangat galau ini sih. Mudah-mudahan yang ngejawab salam tadi selamat dunia akhirat. Amin. Dimudahkan oleh Allah rezekinya. Amin. Dan mudah-mudahan juga secepatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk naik haji ke Baitullah. Amin. Aku belum sudah. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi khalaqa as-samawati wal ard. وجعل الظلمات والنور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد yang saya muliakan para alim ulama qari'ah kita mungkin ada ustaz ustazah haji maupun hajah calon haji dan calon hajah mudah-mudahan dan seluruh calon jenazah yang berkesempatan hadir setiap yang hidup, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi tidak usah nak kita banggakan yang gelar itu segala macam senior segala macam dalam mati demi Allah mati. Tidak usah nak bangga dan tidak usah nak sombong. Yang sama-sama kita hormati ketua NPC kita Bapak Rian Yohmari yang alhamdulillah tak letih dan tak henti-hentinya membimbing, menuntun kita. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan diridhoi semua langkah dan tujuan beliau. Amin. Yang kami hormati seluruh jajaran Ustaz NPC, ada juga ketua kontingen kita Bapak Yance yang berkesempatan hadir. Tak lupa pula kami sapa juga Bapak Ahyaudin yang alhamdulillah berkesempatan hadir karena beliau ini gelarnya Ahyaudin MC sebab MC senior beliau ini. Alhamdulillah kesempatan hadir kori kita dan seluruh kawan-kawan atlet dan pelatih yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini puja dan puji syukur sama-sama kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka doa bersama menuju Pepanas Solo dan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat wa salam semoga selalu senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, rekan-rekanku, tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini berhubung waktu juga sudah menunjukkan pukul 7 lewat 2 kilat. Mungkin kita juga nak kacang istirahat. Mohon maaf juga karena suara agak serak-serak basah. Langsung saja berbicara tentang masalah peringatan Maulid Nabi. Kalau kita buka di dalam Al-Qur'an, kalau kita buka di dalam hadis, dak kate suruhan kewajiban untuk memperingati Maulid Nabi. Dak kate seumpama di dalam Al-Qur'an ya ayuhan nas wahai manusia peringatilah Maulid Nabi. Dak kate. Tetapi sebagai suatu harapan dan keinginan, mudah-mudahan dengan memperingati hari-hari besar Islam, iman yang ada dalam diri ini pacak kita tambah sedikit, pacak kita pupuk sedikit, karena temperatur iman manusia itu yazid wa yankus, turun naik, hidup mati, timbul tenggelam, itu iman manusia. Kalau iman dan naik hari angin buruk petir, dak kate uang pergi ke masjid, tahajud rajin, hajat terus, duha jalan, tapi kalau iman dan turun teko tujuh tahajat dan kita lurus. Nah hikmah yang pertama kita memperingati Maulid Nabi ini kadu-kadu banyak baca menambah keimanan. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di mana-mana aku ngisi ceramah Maulid Nabi, biasanya jamaah yang hadir itu ada 4 golongan. Awas kita kami termasuk di golongan mana. Golongan pertama golongan wong sibuk. Golongan kedua golongan wong kasak kusuk. Golongan ketiga golongan ngantuk. Golongan keempat golongan khusus. Golongan pertama golongan wong sibuk, panitia biasanya. Yang sibuk, yang kesenek, habis makanan sibuk. Nah golongan kedua golongan wong kasak kusuk. Kalau dalam peringatan hari besar Islam itu kasak kusuk, ngobrol ke sini, ngobrol ke situ sambil mulai nyampe. Kasak kusuk, kasak kusuk. Nah golongan
5 tahun. Lah 2-3 kali dipanggil bininya, Pak, tidur lah kak, anda seorang pegawai, tak ngantuk. Tapi kalau dengar ceramah, atau baik yang duduk ketipu, cak husuk ni yang ngadap ke depan, tapi biji matanya mejam. Ditanya ibu yang keluar dari sini, Pak, kamu sekapa ceramah, kamu pergi maulid tadi. Apa kan kau masih pelatih jatuh, Ustaz Piki. Apa ceritanya? Nah, tak tahu aku terkelam. Nah, golongan keempat, golongan orang-orang yang khusus, yang benar-benar, yang berharap, yang dari tausiah agama itu, mudah-mudahan baca nama ilmu, mudah-mudahan baca diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tapi terus terang, untuk golongan khusus ini tak banyak, tapi alhamdulillah kita NPC ini khusus galau. Matan duniawi setengahnya Nabi Muhammad tak ketik. Sebab mengapa? Sejak di dalam kandungan Nabi Muhammad sudah menjadi yatim. Umur kanak-kanak dia mengembala kambing. Artinya apa? Nabi Muhammad ini saro masih kecil. Nah kalau kita ada anak didik saro, jangan sayang dengan anak saya yang tak setuju. Kita beli ke HP anak, nak motor, kita beli ke motor. Anak kekocok, baknya melok-melokan pulau. Anak? Ada niat kita sayang dengan anak, budak masih SMP lah dibeli keningan motor ninja yang tinggi buntut tu. Kadang masih ada tingginya buntut tu lah. Bau bunyi ini tu. Saudaraku, hari ini kita, malam hari ini kita boleh tertawa. Malam hari ini kita boleh tersenyum. Tapi malam hari ini juga kita mulai merenung. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, anak, istri dan keluargamu dari jangkauan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maksud dijaga, diawasi anak-anak kita dan berikan kesempatan bagi pemuda dan remaja. Depan ini masih muda ini bukan karena hebat, bukan karena makam ceramah berkeliling. Mohon niat yang baca bersaji cara dusun kami kita umur 70 tahun ke pojok baca ayat yang kita urus lagi aljannah tua naik bakarlah ke kasus ditekuk di gigi palsu labis tua. Mohon maaf ayah dan bundaku yang azan di masjid anak-anak SD, kita suruh anak-anak SD tak apa-apa jangan menjadi imam sebab pikir ketat kalau menjadi imam batas azan tak apa-apa. Ini kadang tua dua bunda yang azan di masjid yang di rumah ada pulau yang usil caca hebatnya pulau masih muda. Oh ya Allah ya Tuhanku. Ada niat masjid-masjid modern sekarang nih lor jam yang masak baca azan dewe kalau datang waktu sholat azan jam aku baca ngomong ke nyoni lalu terkejut dulu ngisi ceramah hitanan berpikir pas aku buka pintu masjid terkunci azan tadi terus berkumandang. Kuih dikirin, aku khawatir kenapa? Kakek jam tu masuk ke surga. Nah, kok dosen itu masuk ke neraka? Kayak kita yang gali-gali. Nah, umur 17 tahun Nabi Muhammad sudah mendapatkan gelar yang disebut Al-Amin. Artinya apa? Orang yang paling tinggi. Nah, aku bohong nih. Aku lagi itu si pilihan tadi. Perdagang ke pasar segi, pasar 16. Itu pekerjaan Nabi Muhammad berdagang umur 25 tahun. Waktu itu yang menjadi bosnya adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah merasa penasaran siapa Muhammad muda ini yang sebenarnya. Muhammad sebenarnya diselidiki oleh Mimai tadi. Ya Tuhan Khadijah ternyata benar bahwa Muhammad itu orangnya jujur, sopan santun, bagus, budi pekerti elok, tak pernah bohong. Nah kalau cak itu mai kau tolong carikan nomor HP-nya. Kembali lagi Mimai kepada Khadijah dengan membawa kartu simpati. Ketika nak ditelepon nomor yang anda tuju sedang tidak aktif. Muhammad belum balik dari pasar. Siti Khadijah tak putus asa kemudian ia berinisiatif untuk SMS. Titip-titip Muhammad, telah lama aku dengar namamu, tak tahu mengapa setelah aku mendengar namamu makanku tak pernah kenyang, tidurku tak pernah nyenyak. Sudah sekian lama aku hidup menjanda, maukah kau menjadi pendamping hidupku? Tertanda Khadijah. HP berdering di pucuk meja dengan nada yang fenomenal, tiada orang lain
kasih. Ini khusus untuk muda-mudi dulu. Khusus untuk muda-mudi. Bagian yang tua-tua kaki, bagian malaikat maut teh. Paman-pamannya, wahai mamaku, sesungguhnya ada wanita yang ngajak aku menikah, mam. Siapa wanita itu ya Muhammad? Khadijah. Nah kalau dia benar-benar Khadijah, lanjutlah, mamanya lanjutlah. Sebab Siti Khadijah itu janda kaya raya, seperempat kota Mekah itu harta Siti Khadijah. Budi pekerti elok, Siti Khadijah itu wanita yang cantik. Namun kalau kita baca sejarahnya, lah dua kali Siti Khadijah dibelaki, Nabi Muhammad laki yang ke nomor tiga. Tahu kan laki Siti Khadijah yang pertama? Tahu. Mendak sana wong kayu aku. Berarti salah. Suami Siti Khadijah yang pertama adalah hati. Kenapa mereka berpisah? Karena berbeda agama. Apa kesimpulan dari SMS tadi, dari HP tadi? Yang ngajak menikah itu Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad tak ada neman pekelinjangan caro gitu. Tak ada, langsung menikah. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, singkat kata singkat cerita, Nabi Muhammad dan Siti Khadijah menikah, rumah tangga bahagia. Apalagi Siti Khadijah tempat ya Allah, wanita yang penuh pengertian dan perhatian. Contoh, pertama sekali Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira, Rasulullah pulang dengan tubuh gemetar kedinginan seraya berkata, selimuti aku Khadijah. Khadijah tampil di situ sebagai istri yang salihah. Diselimutinya, ditenangkannya, dialah tenang baru ditanyai, ya Allah kakak, kamu apa di cahitio? Siti Khadijah. Ya Allah Khadijah, aku bertemu dengan sosok yang bertubuh besar pakaian putih, seraya menyuruh saya membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah yang disebut sejarah Al-Qur'an pertama sekali diturunkan. Itu Khadijah Nabi, Khadijah kita. Lagi balik dari pegawai kuncanan usah kena ilmu dimarah lagi ato. Tak ngomong nyari guru petir tadi kamu masih nak pegawai, mati, mati. Pengertian Siti Khadijah, peduli. Tapi saya, Siti Khadijah waktu itu umur 40 tahun, Nabi Muhammad menikah umur 25 tahun. Yang duluan meninggal dunia adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah meninggal dunia, Nabi Muhammad selaku manusia merasa bersedih. Kemudian Nabi Muhammad menenangkan diri balik ke masjid. Itu Muhammad Nabi mu. Mun Muhammad kita mini mati balik ke orgen. Oleh apa? Oleh ditinggalkan istri yang salihah. Coba pak, kalau ditinggalkan istri yang nyenyes, kurasa senang hati. Ditanyai uang boleh apa, mam bibi mati. Ada tahulah nyenyes gino malaikat maut lagi lakuan kelebihan. Dasar tanah sekalipun, nama kita akan tetap diingat oleh orang-orang di sekitar kita. Untuk itu jangan pernah letih berbuat baik. Walaupun ia tak membalasnya, yakinlah pasti akan datang balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ketika Nabi Muhammad di dalam masjid, Allah tahu gitu. Allah panggil malaikat Jibril, Jibril, kau jemput kekasihku yang bernama Muhammad. Ajak dia jalan-jalan melihat sebagian kebesaran dan kekuasaanku. Dan kendaraan anggura, godaan demi godaan menyapa Nabi Muhammad yang telah menjadi budak. Datang panggilan wanita yang penuh rangsangan dan menggairahkan. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, tak usah ditoleh. Siap mobil, rombongan Dewi bersih. Itulah gambaran duniawi. Rasulullah sadar bahwa dunia hanya sementara dan wanita adalah salah satu racun dunia. Tapi alhamdulillah yang di sini hadir ahli-ahli bidang dari surga kalau. Tapi jangan salah, justru karena kaum wanita inilah masjid-masjid di luar sana akan ramai. Benar kan? Jingoklah di mana-mana. Kalau aku keluar yang rajin ikut majelis taklim, ibu-ibu, termasuk
yang paling banyak ke dalam neraka? Maaf Bu, Rasulullah pulang Isra wal Mi'raj bercerita dengan para sahabat, aku diperlihatkan oleh Allah sebuah neraka. Kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Sahabat heran, ya Rasulullah, apakah wanita itu tak pernah sholat? Galak, kata Rasulullah. Apakah wanita itu tak pernah puasa? Rajin, kata Rasulullah. Lantas kenapa mereka masuk ke dalam neraka, ya Rasulullah? Itulah kata Rasulullah, nak melihat wanita yang tak pernah bersabar dan tak pernah bersyukur apa yang telah diberikan suaminya kepada dirinya. Jadi galak-galak bersabar, pandai-pandai bersyukur. Melaki kita penghasilan cuma 8 juta seminggu, jadilah silap ya Jibril. Itulah yang Muhammad kau nak tengok umatku yang waktu hidup di dunia dulu rajin dan pandai bersedekah. Nah, jadi janganlah pelit-pelit niat. Kalau ada bonus rajin-rajin sedekah. Atau niat kita ni banyak ego berhitungan nyumbang masjid 20 ribu segala almarhum nak sepuluh. Ini wak aku nyumbang masjid 20 ribu. Tolong baca Yasin nenek kuno lagi bini murah tua kuno lagi bini dulurku yang mati di pelaju itu sih kok. Menjuk duit 20 ribu nak mendingi ketua masjid baik. Banyak ikut perhitungan. Diajak pun pergi haji, pergi umroh. Banyak ni yang alasan. Ayat aja lah kami kena beli mobil dan haji. Banyak ikut perhitungan. Padahal Rasul telah berjanji al-haji mabrur lai salam mujazakun bilal jannah. Dan kata balasan bagi haji maupun umroh yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh sang istri tadi, "Nak ke mana, Kak?" "Masjid." "Nak apa?" "Nyumbang masjid." "Berapa?" "100 ribu." "Wow!" Tak ada nak banyak-banyak nenek nyumbang ni. Ini nak siswa aku beli genjer tadi ada 5 ribu. Jadilah yang penting ikhlas. Ah, sudah. Ngadap ke ustaz-ustaz, mohon maaf aku nak pajak nyumbang 100 ribu. Yang ada cuma 5 ribu. Oh, tak apa-apa. Yang penting ikhlas. Cuma sih kok pertanyaan ustaz itu, Pak. Memangnya kau tadi bertemu iblis di mana? Ya, bukan menyatakan ibu iblis tidak. Tapi maksudku jadikan ajang maulid Nabi ini untuk kita fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita lah tahu kalau bahwa Isra wal Mi'rajnya pun perintah sholat dari Allah. Awas, aku tidak berbicara tentang tata cara sholat, bagaimana bacaan sholat. Di sini mohon maaf yang Islam, yang non Muslim silakan tidak bohong. Di bacaan nah, kita ini kan nak ngadap ke surga, banyak-banyaklah berdoa. Awas, di bacaan surah Al-Fatihah itu Rasulullah pernah berpesan dengan kita semua. Ketika engkau hatimu sedang gundah gulana, dirundung derita, masalahmu banyak, atau kau nak pergi bertanding, puji Rasulullah, apa pesan Rasulullah? Falyatawaddo, berwuduklah kalian. Kemudian ngapo? Wayusolli rakaat. Salat adalah rakaat kita dengan Allah. Salat, ruangkan waktu salat hajat maupun tahajud. Di bacaan surah Al-Fatihah itu ada, kalau kita selipkan doa akan lebih mudah diijabah oleh Allah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, di batas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tahu artinya? Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau berduit dikit kami nak beli jangan. Ustaz, kami juga nak kerugian. Para iya, toh. Kapan balik mampu?
ketika ia balik dalam keadaan mabuk, sambut dengan penuh kasih sayang. Jika air itu mendidih, masuk ke dalam surga beriringan dengan istri para nabi dan rasul itu sampai nabi namanya Siti Mutiah. Siti Mutiah ini bukan ahli Quran, Siti Mutiah bukan ahli hadis, Siti Mutiah bukan seorang wali, bukan seorang sufi, tapi ia mampu duluan masuk ke dalam surga beriringan dengan para istri nabi. Sampai-sampai Siti Fatimah putri Rasulullah bertanya, wahai Siti Mutiah, apa niat amalanmu sehingga Rasulullah menyatakan dirimu salah satu wanita yang duluan masuk ke dalam surga? Apa jawab Siti Mutiah? Amalanku cuma sehelai handuk, sebilah rotan, dan sepucuk gunting. Kau buat apa dengan barang ini wahai Siti Mutiah? Sesungguhnya jawab Siti Mutiah, ketika laki ku balik pegawai, ku elap keringatnya dengan penuh kasih sayang dengan handuk ini, dan kemudian kududukkan di kursi kunjuk makan. Setelah ia kenyang dan tenang, baru kutanyoi, wahai kakakku, seandainya ada yang salah di dalam pelayananku, ini rotan, silakan engkau pukul aku. Dan jikalau engkau sakit hati karena ucapan dan kata-kataku, ini gunting, silakan engkau potong lidahku. Cuma itu bu amalan Siti Mutiah yang menjadi pertanyaan sekarang, Pak. Adakah Mutiah-Mutiah itu? Ya habibi ya
cinta. Enggak usah. Banyak-banyak lamar selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat para malaikat berselawat, kita pun diwajibkan untuk berselawat kepada Rasulullah. Ingat kawan-kawanku, dengan lantaran selawat bisa menyelesaikan seluruh masalah itu. Amalan yang tak akan pernah ditolak oleh Allah walaupun dalam keadaan riya sekalipun, cuma selawat. Misalnya ceramah nih nak minta kakak, oh yang ini hebat ceramah, atau ngaji, oh yang ini kori hebat. Kalau ada perasaan riya maka ditolak seluruh amalnya. Tapi kalau selawat, walaupun kita dalam melangkung-langkung, joget-joget dalam keadaan selawat, itu masih diterima. Dan selawat juga bisa menyelesaikan masalah. Nah dulu ada kawan yang di saat terjepit dia minta kepada Allah, datang dengan guru kami. Waktu itu kami sama datang, terus maaf-maaf ini bukan nyinggung masalah profesi pekerjaan ya, tapi cerita. Ada seorang sapam kawan yang waktu itu menjadi seorang sapam di Jakarta, gaji cuma 1.200.000, kosan cuma 600.000, anak 3, istri hamil dalam keadaan 7 bulan. Rajin pulau kawan ya wasaroh. Kamar kosan itu cuma 1 kamar, anak 3 ini nak lahiran yang keempat. Bingung dia. Karena andalan logikanya tak akan mungkin pajak terbeli ke rumah dalam jangka waktu dekat. Jadi dia ngatakan, Ustaz, tolonglah Ustaz, gaji ku cuma 1.200.000. Anak lahir pula Ustaz, anak empat ini ya Allah Ustaz. Kamar ku masih kocar, omang aku dengan bini ku Ustaz. Ah sudah, Ustaz. Apa kendaknya? Aku kepengen Ustaz doakan. Mudah-mudahan ke aku atau rumah kosan pajak bayar kosan 2 kamar jadilah Ustaz. Dan layak yang kami tunggu. Ya sudah, Ustaz. Disinilah Allah lepaskan semua masalahnya dulu. Amalkan salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sebanyak 80 ribu kali sehari semalam. Banyak 80 ribu itu kan itu. Dalam keadaan apapun, kecuali kau di WC, nak makan salawat dan berjalan salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad 80 ribu. Jadi disinilah Allah selesaikan. 30 hari dia selawat dur, ketika di pagi itu dia nak berangkat pegawai, disitulah lantaran Allah selesaikan masalah. Dia berjalan pemotor dengan kendaraan Supra E, di arah depan ada mobil kecepatan tinggi Mercedes Benz, entah menghantam dia, selesai tak masalahnya kira-kira. Dibawa ke rumah sakit, ternyata yang nomor dia adalah kawan dia masih SMP yang sekarang direktur di perusahaan besar dan ternama di Jakarta. Dia diangkat menjadi kepala seorang sapam dan dikasih rumah dinas dengan 3 kamar dan gaji 6 juta per bulan, mendapatkan mobil dinas. Itulah kun fayakun, Allah akan berlaku. Jangan sepelekan selawat. Jadi aku dengar kawan cerita sama itu ngadap buru-buru.